Okay, hello, welcome back to my channel. Udah lama ndak konten lagi ya, karena apa? Udah jarang main sih. Masih main, cuman sekedar login. Hanya sebatas login, ngerjakan event, dah gitu doang ya. Okay, banyak pertanyaan yang numpuk ya tentang gameplay. Gameplay yang baru main ternyata banyak ya. Sekarang fiturnya itu udah banyak sekali ya, numpuk. Sekarang aku buka ini akun farming ya. Akun utamaku di Lost Island masih ya. Akun utamaku di Lost Island ini aku buka yang akun farming aja karena tampilannya lebih ringan. Kalau akun utama itu udah apa ya? Macet-macet. Udah macet-macet nyendat-nyendat karena fiturnya itu udah numpuk, udah banyak ya. Ini akun farming aku. Ini ndak masuk Lost Island, ini di map bebas. Yang banyak pertanyaan masuk itu tentang masih berkisar di build ya. Kelas apa yang dipakai untuk awal game? Awal game kelas yang dipakai bagusnya itu penjarah aja sampai level 21. Ya, penjarah aja dulu. Nyari resource-nya lewat hunting hewan level 15. Hewan level 15 kita attack saja, kita serang saja, nanti resource-nya dapat berapa. Ini ya, resource-nya dapatnya sekitar mana ya, ini ya hewan level 15. Ya, 134, ini 106, ini random ya. 116, ada 117, 129, paling banyak 162, ya paling banyak 166k per satu hewan buas ya. Jadi satu itu kan berapa ya, stamina kan 100 per unit. Di situ kan ada 4 unit. Nah, berarti satu hari itu reloadnya berapa? 3 kali. Bisa 300 fullnya kalau di-upgrade kecepatan pembalik stamina-nya itu 35%. Kalau kita enggak upgrade itu paling 200 itu stamina satu hari. Jadi kita harus upgrade maksimal supaya stamina-nya full. Satu hari bisa dapat 300. Berarti kalau huntingkan ke hewan buas toh, itu satu unit bisa dapat berapa ya, sekitar 1M lah satu unit, sekitar itulah ya. 10 kali hunting 1M, 1 sampai 2M lah satu unit. 3 unit, kalau 4 unit berarti hampir 10M gitulah dengan guesnya yang bisa dikumpulkan satu hari. Ya kurang lebih 10M, 10 sampai 15M dari misinya. Seperti itu. Gimana caranya? Yang pertama-tama kita usahakan semua unit bisa attack hewan buas level 15. Kelas yang dipakai itu nih tadi ya, penjara. Supaya apa? Kenapa penjara? Soalnya kelas lain itu serangannya tidak kuat, apalagi budidaya. Serangannya ada minusnya, minus 30% itu attack-nya. Seperti itu, jadi mantul. Pesemutnya apa? Penembak ya. Kenapa tidak penggiring? Kenapa tidak guardian? Karena serangannya kurang. Untuk awal-awal sampai 21 itu penembak aja dulu. Sampai terbuka semua T9 semut ya. T9 ada kan T1, troop 1, troop level 2, troop level 3, level 4. Nah, sampai level 9 troopsnya fokus saja sama penembak. Akhirnya nanti untuk membuka T10 ini syaratnya adalah semut penjaga di upgrade 100%,
semut penembak di upgrade 100% dan semut carrier di upgrade sampai ini ya, sampai di sini ya, sampai di bawah, sampai terbuka di 9-nya semua. Nanti di fase late game akhirnya nanti guardian dipakai juga, paling seperti itu. Untuk awal-awal yang harus difokuskan apa ini ya, produksi cepat maksimal, pengembangan sarang maksimal, ini ndak bisa dineko-neko, harus maksimal. Kemudian pertumbuhan dasar itu maksimal. Disinilah nanti biar bisa hunting level 15 yang harus di upgrade pertama ini ya, XP-nya bermacam. Kemudian militer dasar nih, pilih salah satu saja. Kita kan berarti penembaknya yang di upgrade maksimal. Ini khusus untuk akun farming ya, saya akun farming wajib pembawa aja. Nanti di fase agak late game baru kita pelan upgrade yang pembawa. Buat apa hunting hewan buasnya nanti pakai ini ya, pakai T1 cukup. Kalau udah buff-nya udah cukupi, kalau damage-nya udah 1,8 atau 1M, rata-rata 1M damage-nya, damage per unit huntingnya itu udah bisa pakai T1 kayak ini ya. Level 15 atau 14 itu udah pasti kelindas ya. Kenapa pakai T1? Karena jalannya cepat. Ya, jalannya cepat. Coba yang agak jauh. Ini 7 kaki doang. Yang 100 kaki. Ini ya 50 feet. Lihat 30 detik doang. 100 speed itu berapa detik? 100 detik. Seperti itu. Jadi jalannya cepat kalau pakai T1. Jadi huntingnya enggak makan waktu. Ini semua unit udah bisa hon level 15. Jadi stamina ini cepat kita ngabisinnya. Kalau stamina cepat kita ngabisin, jadi kita buka game nih paling ya 15 atau 20 menit udah habis stamina semua unit. Misi pun udah kelar semua, jadi kita bisa ya bisa ngerjakan lain, yang mau kerja ya kerja, yang mau jalan ya jalan. Sambil nunggu staminanya balik lagi berapa jam? Sekitar 8 sampai 10 jam. Kalau udah di upgrade maksimal itu 8 jam, yang enggak di upgrade maksimal itu 10 jam. Upgrade-nya di mana? Di sini. Upgrade-nya di sini. Pertama yang harus kita upgrade itu unit pro dulu ya. Unit pro dulu di sini. Pemulihan instan. Kita upgrade nih sampai yang 35%. Itu 8 jam. Kalau di 4 itu 9 jam. Kalau di 1 masih di 1 atau 0 itu sekitar 10,5 jam itunya. Pemulihannya. Kalau 8 jam, 1 hari kan 24 jam. Berarti staminanya itu bisa 300 satu hari. Nah, kalau 10 jam satu hari kan berarti cuma 220 staminanya satu hari. Sayang. Seperti itu. Kemudian awal game itu kita rata-rata kesulitan di madu. Oh, ladybugnya belum datang ini. Untuk madu, ini ladybug ya. Ladybug harus di-upgrade ikut queen. Kuratu sebenarnya ini. Sumber madu di sini ladybug. Di ladybug kalau ini acuhkan saja. Kalau apa di sini alpit ya namanya ini ya. Di sini alpitnya itu enggak ya.
Nggak bisa ya, madu dari mengharapkan madu dari Alpin nggak bisa, nggak bisa diharapkan. Nyolong juga nggak bisa, banyak yang kurang madunya ya. Ini aku madu aku berapa banyak? Madu aku stoknya ini 204 m, yang di gudang 219 m, jadi 400 m. Akun farming ya udah kebanyakan madunya, 200 m. Banyak ya, 200 m, lumayan. Jadi resource ini banyak nih, akun farm aku nih. Ini resource-nya nih, ini 200 m, ini 150 m, ini 100. Gudangnya berapa? 157 m, 150 penuh ini gudangnya, penuh. Ya, jadi cara bikin akun ya, usahakan bikin akun tuh di server tua ya. Server tua. Lalu nanti pindahkan ke server baru. Nanti syarat pindahnya kan apa? Sebelum apa udah lama aku tuh. Lompatnya itu, lompat servernya itu berapa? 3 hari atau gimana lah, lupa aku, udah lama aku enggak buat akun. Karena nantilah ada waktunya, nanti kalau ada moodku lagi bagus nanti aku main di server baru ya. Yang di server tua gimana? Server tua ya statnya itu udah gila. Apa? Statnya spender itu udah rata-rata 1000% ke atas. Bukan 100% nih, 1000% ke atas. Ada yang sampai 2000%. Aduh, keluar ya. Kenapa ini dia keluar? Keluar dia, keluar. Ke logout. Kita login lagi. Ini mana dia ya? Ini pakai dual up. Jadi ini ya, kalau mau bikin akun farm yang banyak ya pakai dual up. Ini di copy saja. Ini apa, iklan lagi. Nanti di cut aja di videonya ya. Nah, ini di copy saja. Nah. Di apa? Di cloning ya. Astaga. Clone. Nah, mau bikin 5 akun farm, 5 di clone gitu. Jadi intinya itu semua unit bisa hun level 15. Ya. Lanjut tip evolusi. Apalagi yang perlu dievolusi? Serangga. Serangga ini enggak perlu sampai ke bawah. Penetas ini enggak guna. Penjagal efisien juga enggak terlalu guna. Fokus awal itu sampai ekspansi, sampai daur ulang, sampai penyimpanan pakan, udah itu aja. Penjagal bisa sampai 10. Enggak usah sampai 20. Sama ini enggak guna sama sekali. Karena apa, dalam seminggu aja aku enggak pernah dapat bintang 2, bintang 3, apalagi bintang 3 enggak pernah dalam seminggu ya. Kemudian pengembangan zona sama pertarungan zona, yang di upgrade yang mana? Pengembangan zona dulu sampai ini ya, sampai hadiah Mark 2, sampai hadiah kerang ganda. Itu dulu, baru nanti pertarungan zonanya. Pertarungan zona biarin 0% dulu. Sama pengembangan ini udah perlu berapa ya, 3 bulan ya baru selesai 100% ini. Lama ini. Baru nanti garden, baru nanti kita kan udah punya, udah ringan nanti ngerjain warzone ini. Dapetin 9 kerang. Nih, dapetin 9 kerang di atas ini udah ringan nanti. Nah, kalau enggak dikerjain itu
udah jelas berat, dapetin kerang 9 itu enggak mungkin. Akhirnya nyendat. Wah, lewat ini. Mantap. Next. Untuk bangunannya supaya cepat level 25 gimana? Supaya cepat level 25, ada trik bangunnya itu ada seperti ini. Contoh, ini kan ada bangunan banyak yang sama ini kan. Kalau ada banyak bangunan yang sama, satu saja yang ikut ratu, yang lain enggak usah. Kecuali bangunan tertentu yang paling penting kayak ini. Ini daun kenapa sering habis? Daun sering habis di sini untuk jamur. Jamur ini penting. Kita daun ini habis mulu. Jadi harus semua ikut queen. Yang enggak guna macam daging ini satu aja yang ikut queen. Kayak alpit ini satu aja yang ikut queen, yang lain enggak usah. Kalau semut pekerja semua ikut queen. Nah, kalau ini bang pusat rally-nya satu yang pro ikut queen, pusat rally ini pusat rally pro ikut queen, ratu. Yang pusat rally yang lain cukup 15 saja udah cukup. Yang penting awal-awal sampai kamu queen 25. Rally yang lain bisa hunting level 15 itu udah bagus. Pakai T1 itu ya. Kemudian semut yang dipakai awal game apa? Usahakan pakai yang general, yang netral ya. Usahakan pakai yang netral. Ini yang netral apa ya? Ya ini yang netral. Skill yang efek ke seluruh unit itu skill 7-nya. Nah, serangan pasukan sendiri 30% ini ngefek ke semua. Ini bagus ya. Gold dan sugar ini bagus. Untuk awal-awal sama gold armor itu bagus. Untuk awal-awal ya. Untuk late game yang dicari itu HP-nya. Ini ya, slim. Model-model slim. Ini slim dicari ini deh, sangat dicari di late game ini. Di server 2 aja masih ramai yang pakai slim, yang di upgrade sampai bintang 3, bintang 6 pun ada ya slim. Ini kelebihannya apa nih? HP-nya tinggi ya. Ini sampai 15%, terus ada stunnya. GT Slim Remaster itu ya. Seperti itu. Nah, nanti baca-baca sendiri semutnya. Yang paling banyak dipakai apa di server tua? Yang masih dipakai itu GT Mamai. Itu semut andalan free player. Slim ramai. Terus Ripmaster itu impian ya. Semut idaman ya. Aku pakainya apa? Aku pakainya ini. Jadi seperti itulah ya. Semut khusus tempur. Ini ya semut ya. Di server tua kalau aku pakai ini ya. Aku pakai Leap Depo ini khusus guardian. Aku pakai ini karena di fase late game aku pakai guardian. Sampai main T9, pertama aku awal game aku main shooter sampai kebuka T9 shooter. Nah, lepas itu baru aku ngerambat ke guardian. Carrier aku buat hunting doang, carriernya untuk attack hewan buas. Itu yang banyak aku buat carrier itu T1-nya doang. T1 untuk jarak base lawan gimana? Untuk jarak base lawan itu T9 aku buka juga sih.
cuman ndak aku evolusi semutnya. Seperti itulah ya. Oke. Nanti dari semut itulah nanti start HP dan lain-lain yang paling utama. Lalu yang paling penting juga apa? Serangga ya. Yang paling penting salah satunya serangga. Mana serangga ya? Serangga. Oke, kita kasih nilai serangganya. Oke, salah ya. Di sini ya bangunannya ya. Serangga. Serangga yang bagus dipakai apa? Karena ini akun farm, aku juga pakai carrier doang ya. Serangga yang bagus dipakai itu mana ya, tukar nih ya. Ini ya. Untuk free player ini buat aja sampai B11 ya. Buat aja ini sampai B11. Cuman talentanya, level ninya jangan dinaikin. Kalau udah B11 ya udah stop ya. Talent ininya nggak perlu dinaikin ya. Nggak perlu dinaikin, disimpan aja. Disimpan buat apa? Buat ini nanti ya. Serangga kita mana? Buat ini nanti. Ini kalau udah jadi B7, talentnya baru bisa kebuka. Ini akun farm aku aja bisa nih B2, B6, hampir B7. Akun farming ya. Baru dimentokkan nanti plan nanti free player. Kita nanti ada waktunya event dapat bintang 5 serangga. B9 itu dikasih developer ya. Kita dikasih developer sampai B9 mentok. Kalau hoki sampai bintang 10 itu bisa setahun main itu ya. Dapat-dapat dari event doang ya. Bisa ya, B9 itu bisa. Dapat dari event sama dapat dari netaskan. Seperti itu. Kalau ini udah jelas ya, B11 bisa kita kejar setahunnya. Bisa kita kejar B11. 7 bulan, 6 bulan itu bisa lah kita kejar bintang 11. Kalau kita fokus di sini ya, serangga ini. Untuk B11 startnya itu udah lumayan. Daripada enggak kan. Start B11 nya berapa ya ini ya. Ini ya. Serangan 30% kan lumayan kan. Lumayan daripada enggak kan. HP plus 20%. Daripada enggak kan. Ya seperti itulah Free Fire. Free Fire kuatnya berapa setahun pertama? Di atas setahun spender startnya udah di atas 1000%, udah enggak kuat lagi. Yang ada kalau masih betah main lewat setahun itu main cuma sekedar buat hiburan. Jadi seperti itu. Mana ya, kita buka akun. Akun aku satunya buka ya, lihat ya akun satunya ya. Oke. Oke, frame rate-nya udah dinaikkan. Oke. Kita sambil ya. Ini sampai ini ya. Ini stroberinya sampai 801. Banyak ya. Banyak stroberinya sampai 801. Ambil tambangan dulu ya. Ambil tambangan dulu. Oke, udah bintang 1. Main santai-santai ya. Kita main santai-santai saja. Tidak sampai 102 karena aku jarang buka. Nah,
ngambang dikit lagi, nanti baru hunting. Ngambang dikit lagi. Nih. Nih. Udah late game nih ya. Wah. Udah gila-gila startnya dah. Ini banyak yang free player sih, pasti banyak yang betah main. Ya masih lah yang betah main, yang sekedar ya ngisi waktu luang. Udah enggak kompetitif lagi, main tuh kompetitif udah kurang dah. Kita udah kalah jauh. Ini formasi yang aku pakai. Crimson, JJ, sama Leaf Devo. Ini GT Slim aku pakai, Remaster aku pakai. Ini carrier-nya, ini bintang 8, nanti bintang 9. Ini bintang 7 ya kan. Ini bintang 9 kan 7, 8, 9 nanti bisa bintang 10. Maksimalnya bintang 10 aja nih kalau jadikan, padahal udah setahun lebih main ya. Hasil dari dapat-dapat event, dapat selesai ini kan dapat lagi kan. Maksimal udah mentok bintang 10. Startnya cuma 800-an itu ya. Sekitar 800-an kalau udah salah startnya. Ini startnya tambang kena attack. Iya. Ini dia startnya. Startku berapa ya? Startku nih 600-an, 600-an ya. 677%. Ntar gitu ya startnya 689%. Hampir 700%, ntar gitu ya. Hanya sebatas itu saja. Ini ya kalau kamu udah kerang 2 ini ya, kerangnya udah double ya. Hadiah reward ini tuh double. Satu. Nah, ini kan double. Diamondnya kali 2 400 jadi 800. Kayaknya diamond ini receh ya kalau late game. Diamond ini late game ini barang recehan. Nah, mudah ya dapatnya. Oke. Oke, kita mainnya sambilan antara niat dengan kagak. Oke, dapat. Nah, event pun banyak lewat dah. Oke. Seperti itu. Nah, ini kan di fase late game kita banyak dapat ini kan, ini dapat 3 biji ini. Walaupun cuma bintang 1 tapi dapat 3 kan. Nah, laba-laba 24 dapat 2-2. Ini banyak. Insect bintang 2 tadi kan. Nah, banyak dapat recehan kayak gini kan. Dapat. Ya kali dapat kan. Lah. Tumben biasa lagi streaming dapat ini kagak. Oke, seperti itu. Intinya gitulah ya. Yang mau main ya
main di server baru ya gitu caranya. Fokus saja custom mode ini ya. Awal game aku rangkum lagi, ingatkan lagi, awal game itu fokus saja custom mode yang receh ini dulu. Archet, Gaion, Fire Ant, Medkini. Satu line itu lengkapi dulu full build ya. Fullkan aja buildnya ini ya. Mana yang dapat duplikat? Nah, itu yang dinaikkan, walaupun ini semut kodok ini pasti dapat. Golden Spin ini pasti dapat, event kodok itu 2 kali. Magenta ini yang terbaik awal game. Ini ya, yang penting ini ya. Kita fullkan saja unitnya. Yang bisa full build dinaikkan, difokuskan. Yang nggak bisa full build ya udah simpen aja dulu. Kayak ini buat general atau semut-semut lain lah. Misalkan yang tipe itu ya difokuskan. Tipe, wah ini dapat satu ini. Oke. Nah, ini dapat dari event nih, dapat dari event, dapat dari event, dapat dari event. Ini dapat dari event, udah anda beli ya, dapat dari event. Seperti itu, fokusin aja ya. Semut oren, sebagus apapun semut oren dari master atau apa ya, kalau ndak ada duplikatnya itu percuma mau buka skill yang lain dulu. Mending skill satunya aja, levelnya aja itu dinaikkan ke 50 sambil nunggu duplikatnya. Fokus saja semua receh yang ada duplikat dulu yang di up itu aja lah ya. Oke, kayaknya itu aja lah ya konten kali ini ya. See you ya, sampai jumpa kapan-kapan lagi ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas tentang apa, tentang game ini, komen saja lah, nanti kalau aku ada waktu kita buatkan lagi videonya.